Malam Jumpa Pemirsa, setiap orang memiliki jatah waktu yang sama, 60 menit dalam 1 jam, 24 jam dalam 1 hari, dan 7 hari dalam seminggu. Yang membedakan hanyalah bagaimana cara masing-masing individu melewati setiap detik yang dilaluinya. Nah, hari ini saya akan bertemu dengan seorang teman saya yang mengisi waktu akhir pekannya dengan beragam kegiatan seci. Bukan hanya satu kegiatan saja lalu pulang, tetapi ia mengisi menit-menit berikutnya dengan kegiatan seci yang lainnya. Siapakah dia dan kegiatan apa yang akan saya lakukan bersama dengannya? Ikuti jejak cinta kasih saya, Dona Puspita, di episode kali ini. Kibaran bendera seci ini menyiratkan kobaran semangat Camelia Febriani. Perempuan berusia 30 tahun yang tidak pernah lelah mengikuti berbagai kegiatan seci. Halo. Hari ini katanya akan melakukan kegiatan seci seharian ya? Iya nih hari ini. Apa aja nih yang akan dilakukan? Pagi ini kita akan melakukan kegiatan pelestarian lingkungan. Tadi kita udah dengar ceramah master. Nanti siang kita akan ke Cengkareng untuk ngikutin kegiatan penerima bantuan Kananhu. Oke. Pagi ini akan pelestarian lingkungan, siangnya akan bagi bantuan kepada penerima bantuan. Iya, betul. Kayaknya seru sekali, saya boleh langsung ikutan ya? Iya, untuk boleh. Bergabung. Hal pertama apa nih yang akan kita lakukan? Kita sekarang nanti mau ngelakuin ini, pemilahan kertas. Jadi dari kertas-kertasnya ini kita mau rapihin. Setelah dirapihin nanti buat dikirim ke depo. Saya bantu ya? Iya, boleh. Ini biasanya berapa banyak sih Camelia? Yang terkumpul di sini karena di sini kan masih terlalu nggak semuanya ngumpul ke kita, jadinya ya ada beberapa sih donatur dari tetangga sini. Karena iya, karena kita kan di sini kan tempatnya terbatas waktunya juga, jadinya kita cuma merapikan aja. Kalau Camelia sendiri seberapa rutin nih ikut dalam kegiatan pelestarian lingkungan ini? Jadi karena di sini kan sebulan sekali tiap awal bulan, saya biasanya sih kalau saya pas lagi nggak ada halangan saya masih datang. Dari tahun berapa Camelia? Sekitar 2 tahun lalu lah baru ada di sini. Apa makna pelestarian lingkungan sendiri bagi Camelia? Kalau pelestarian lingkungan kan membuat lingkungan kita juga menjadi bersih, terus juga menambah masa manfaat dari barang-barang itu masih bisa didaur ulang lagi. Berarti melakukan kegiatan pelestarian lingkungan ini berdampak bagi hidup Camelia. Boleh diceritakan seperti apa? Iya, berdampak sih. Jadi kalau kemana-mana saya selalu bawa botol minum, bawa tempat makan. Jadi nggak mengurangi sampah lah istilahnya kita. Satu kegiatan yang saya lakoni bersama wanita asal Lampung Selatan ini telah merubah cara pandangnya terhadap sampah. Waktu di PL itu ngelihat ternyata slogannya itu kan ada mengubah sampah menjadi emas, emas menjadi cinta kasih. Terus saya juga ngelihat oh ternyata botol-botol plastik itu yang kita biasanya habis minum langsung buang ternyata itu bisa membantu orang. Merasakan manfaat yang positif saat berjalin jodoh dengan seci, membuat Camelia bertekad menjadi komite di tahun 2016. Namun impian tersebut harus tertunda. Satu bulan sebelum pelantikan, Camelia harus mengalami kecelakaan motor yang membuat kaki kanannya patah dan harus ditopang dengan tongkat. Yang pertama kali dipikir, aduh batal ke Taiwan nih, nggak bisa dilantik master, tapi ya udahlah, mungkin memang belum jalannya. Sebenarnya ada rasa sedihnya juga. Cuma memang itu ya tergantung jodoh. Balik lagi semuanya, kalau jodohnya belum matang, nggak bisa pergi juga. Makanya kalau misalkan udah berjodoh, harus digenggam. Sebagai manusia biasa, rasa putus asa pernah menyelimuti dirinya. Namun dukungan dari keluarga besar seci membuat Camelia bangkit dari keterpurukan.
sebenarnya relawan juga masih pada bilang, ayo Cahyo ya, Cahyo ya. Semua relawan yang baik yang akan pergi ke Taiwan ataupun yang enggak, semua relawan tuh pada support saya. Mereka selalu datang ke rumah sakit bergantian. Support by BBM, WhatsApp itu juga nggak pernah berhenti. Jadi sampai saya udah pulang rumah sakit, mereka juga masih ada perhatian sama saya. Jadi support dari mereka tuh benar-benar sangat berarti. Kekeluargaan yang dirasakannya menjadi pijakan Kamelia untuk tetap produktif lewat Seji, meski dalam keterbatasan. Anaknya baik kok, rajin. Jadi kebanyakan juga dia selalu ikut, padahal kan kerja juga udah sampai malam, ya kan. Ikut dia naik motor, hujan-hujan juga datang, kalau ikut bedah buku lah, kan malam selalu. Jauh dia itu, kantornya jauh, apalagi sekarang dia udah pindah ke Poris. Masih itu, sekarang udah jatuh aja masih mau dia ikut. Saya pun merasakan api semangat sumbangsih dari Kamelia. Dan kami beranjak pada kegiatan Seci lainnya. Ini ayah atau siapa? Oke. Nah, ini ya. Nah, ini tulisnya gitu aja. Oke. Ini udah langsung ya. Ini silang contoh seperti itu ya. Oke. Kemudian kalau ini kalau yang enggak ada kosong enggak apa-apa. Kenapa? Karena kosong Robi Alvin. Nomor handphone itu berapa? Enggak punya handphone. Hah? Enggak punya handphone? Enggak punya. Oh, enggak punya. Oh, ya udah. Berarti ini ibu nomor 1. Yang ini buat nomor meja. Jadi ibu naik ke lantai 2, nanti tanya aja sama relawan kalau kita nomor 6. Ya. Junaidi ya. Nah, nanti nomor. Berarti hari ini akan ada berapa penerima bantuan? Total sih kira-kira sekitar 120-an sih. 120. Itu gabungan dari anak asuh sama biaya hidup. Ini banyak ya, ada tadi biaya hidup, terus kemudian ada yang pempel, tunjangan medis dan lain-lain. Iya, ada juga yang anak asuh di sebelah sana. Jadi memang setiap minggu banyak kegiatannya ya? Iya, betul sekali. Nah, kebetulan hari ini seharian full mendedikasikannya untuk Seci. Iya. Semangat banget lagi Kamelia bergabung di sini. Kenapa sih masih mau terlibat di Seci gitu ya? Apalagi ini berbeda komunitas sebenarnya. Iya, jadi daripada saya di rumah nggak ngapa-ngapain, mendingan saya mengisi waktu luang saya dengan kegiatan yang positif. Oke. Dan lebih seru mana nih, Kamelia? Kegiatan pelestarian lingkungan yang tadi atau yang menerima bantuan? Sebenarnya sih dua-duanya semuanya menarik ya. Jadi kalau yang tadi pagi yang kita PL itu kan di sana kan kita buat melestarikan lingkungan. Kalau yang hari ini kan lebih banyak ke penerima bantuan. Jadi kita bisa melihat penerima bantuan yang kita bantu gitu, yang Seci bantu gitu kan. Sempat vakum selama 2 bulan, kita tahu bahwa ada musibah yang sempat dialami Kamelia gitu. Tetapi Kamelia masih ingin terlibat, bahkan semangat tadi sempat saya lihat membantu dalam kegiatan Seci. Apa yang membuat Kamelia begitu semangat? Iya, jadi kan kemarin saya pernah bilang kan kalau Seci itu kayak second home buat saya. Jadi saya juga kangen juga gitu loh, udah lama nggak ke Seci. Jadi kalau ada waktu saya pasti datang ikut kegiatan. Kalau saya lihat Kamelia begitu memperhitungkan waktu yang ada gitu. Bahkan hari ini mendedikasikan waktunya seharian untuk Seci. Apa sih arti waktu sendiri untuk Kamelia? Waktu bagi saya benar-benar sangat berguna. Cuma memang saya juga masih proses ya. Kadang-kadang di rumah tuh masih suka yang ya masih suka malas-malasan lah gitu kan. Terus tapi sebisa mungkin kalau hari Minggu saya kosong, nggak ngapa-ngapain, di Seci ada kegiatan, saya pasti pergi. Karena kan waktu itu kan terus berjalan. Jadi kita nggak pernah tahu kan, kita nggak pernah tahu ke depannya, 1 menit ke depan itu kita bakal kenapa-napa. Jadi sebisa mungkin kita menggenggam kesempatan, menggenggam waktunya. Untuk mereka yang masih menyia-nyiakan waktu yang ada, apa yang ingin Kamelia sampaikan? Iya, kita tidak pernah tahu ketidakkekalan atau kehidupan masih bisa berjalan. Seperti yang saya alami kecelakaan itu, saya tidak pernah menyangka saya akan bisa kecelakaan dan mengakibatkan kejadian yang begini gitu.
Jadi sebisa mungkin kita manfaatkan waktu dengan kegiatan positif. Jadi bagi Kamelia, waktu benar-benar suatu berkah gitu ya? Iya. Dan tidak boleh disia-siakan. Iya, betul. Waktu terus bergulir, tidak bisa dicegah ataupun diputar kembali. Manfaatkan kesempatan yang ada dan isi dengan hal-hal yang positif. Saya Dona Puspita, nantikan Jejak Cinta Kasih berikutnya.